Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Research Group Food Product Development yang merupakan salah satu grup riset di program studi ilmu teknologi pangan yang berfokus di pengembangan produk pangan, berusaha untuk berkontribusi di dalam salah satu tujuan dari Universitas 11 Maret, yaitu untuk membumi, memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Maka salah satu agenda yang kami lakukan adalah melakukan pengabdian masyarakat untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh UKM. Pada kegiatan ini, UKM Sambal Pecel Mbak Nur merupakan UKM yang menjadi target dari kegiatan ini. Kebetulan UKM ini merupakan salah satu UKM yang bergerak di bidang pengolahan sambal pecel dan memiliki beberapa permasalahan yang tentu saja bisa dipecahkan dengan keahlian-keahlian yang dimiliki oleh tim kami di program Research Group Food Product Development. Terkait dengan proses produksi yang tidak efisien sehingga kemudian membengkak biaya produksinya, kemudian susah bersaing untuk bisa menjadi pemenang di pemasaran khususnya sambal pecel. Permasalahan terkait dengan penggunaan teknologi tepat guna untuk menghasilkan produk yang berkualitas, khususnya terkait dengan permasalahan minyak. Kemudian permasalahan ketiga adalah terkait dengan pengemasan produk yang belum mampu untuk memberikan informasi yang mumpuni, dengan demikian kurang mendapatkan respon yang baik di masyarakat. Terkait dengan pemasaran, jadi memang pemasaran untuk UKM ini masih sangat terbatas, maka kami tim riset Food Product Development dalam hal ini berusaha untuk berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui kegiatan pengabdian ini, yaitu dengan introduksi teknologi tepat guna berupa chopper untuk memudahkan proses penghalusan, kemudian juga berupa thinner untuk mengurangi kemelimpahan dari lemak yang kemudian menyebabkan kualitas menjadi kurang baik. Kemudian kami menghadirkan narasumber yang mumpuni untuk memberikan tambahan wawasan terkait pemasaran online, jadi mengarah ke digital marketing. Kemudian untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pengemasan, kami mengintroduksikan pengemasan dan labeling yang memenuhi standar yang dipersyaratkan. Demikian salah satu kegiatan kami di dalam berkontribusi pada salah satu tujuan mulia Universitas 11 Maret, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar kami. Terima kasih. Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai makanan khas. Salah satunya adalah sambal pecel. Sambal pecel ini bisa dibuat menjadi berbagai makanan lokal lainnya, seperti gado-gado, pecel, maupun lotek. Sambal pecel Mbak Nur memproduksi sambal pecel khas Solo dengan bahan-bahan alami dan bahan-bahan asli Indonesia. Dalam keberjalanannya, kami mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah peralatan produksi. Awalnya kami memproduksi menggunakan alat chopper yang kapasitas produksinya sangat kecil. Selain itu, kami juga menggunakan alat tumpuk tradisional seperti lumpang dan alu, sehingga higienitasnya harus benar-benar dijaga. Namun, dengan adanya riset group pengembangan produk dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret, kami sangat terbantu dengan adanya alat chopper dan spinner. Alat chopper ini bisa menghaluskan bahan-bahan seperti kacang goreng, kacang tanah goreng, dan juga gula jawa dengan lebih cepat, higienis, dan bersih. Selain itu, spinner juga sangat membantu kami sehingga kacang goreng yang dihasilkan tidak terlalu berminyak, sehingga produk sambal pecel yang dihasilkan lebih lama masa simpannya dan juga lebih menarik di pasaran. Kemudian, kami juga sangat berterima kasih kepada Research Group Food Development karena telah mendampingi kami dalam mencari izin dari Dinas Kesehatan, yaitu adalah izin PIRT. Nah, dengan PIRT ini, harapannya kami bisa lebih percaya diri karena kami bisa memasarkan produk kami ke berbagai swalayan, minimarket, supermarket, pusat oleh-oleh, maupun online dengan lebih luas. Proses pembuatan sambal pecel yang pertama adalah persiapan bahan. Bahan-bahannya adalah kacang tanah, gula jawa, bawang putih, cabai, garam, daun jeruk, dan asam jawa. Kemudian kacang tanah digoreng hingga matang.
Setelah digoreng, ditiriskan dengan menggunakan spinner agar proses penirisannya lebih maksimal. Setelah itu, gula jawa dihaluskan dengan menggunakan mesin chopper. Kemudian, kacang tanah juga dihaluskan dengan menggunakan mesin chopper. Selanjutnya, bumbu-bumbu seperti bawang putih, cabai, garam, dan jeruk, dan asam jawa dihaluskan dengan chopper kecil dan semua bahan itu dicampurkan hingga homogen. Setelah bahan-bahan tercampur dengan homogen, sambal pecel siap dikemas. Sebelum dikemas, sambal pecel ditimbang dengan neto 200 gram, seperti ini. Kami menggunakan dua kemasan, kemasan primer dari plastik, kemudian kemasan sekunder dengan sending pouch, seperti itu. Setelah itu, kami berikan label seperti ini, dan juga dua jenis label seperti ini. Sambal pecel Mbak Nur naik kelas.